Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menonaktifkan 2-step verifikasi atau 2 verifikasi di Roblox. Misalnya kalian itu lagi setting-setting apa atau mau login, kan agak ribet ya kalau misalnya setiap login itu harus masukin 2-step verifikasi atau verifikasi ganda. Nah, di sini Ko Tutorial bakal ngasih tahu cara menonaktifkannya. Langsung aja kalian masuk ke dalam akun Roblox kalian, kalian pilih di bagian lingkaran pojok kanan bawah sini, kalian ketuk. Setelah itu kalian scroll ke bawah sedikit aja, kalian cari di bagian sini gambar gear, tulisannya pengaturan, kalau bahasa Inggrisnya itu setting, kalian tinggal buka. Setelah itu kalian pilih di bagian nomor 2 yang tulisannya keamanan atau security, kalian ketuk. Nah, di sini ada verifikasi 2 langkah. Di sini kalian di bagian emailnya ini kan hijau, kalian nonaktifin atau kalian buat abu-abu dengan cara kalian ketuk. Setelah itu kalian pilih konfirmasi. Nah, udah deh. Jadi di sini kita tidak akan lagi ada 2-step verifikasi atau verifikasi 2 langkah ketika kita lagi melakukan setting-setting atau mungkin login ke akun ini, guys. Jadi tinggal masukkan password, kata sandi, udah deh, nggak usah masukin 2-step verifikasi atau verifikasi ganda di Roblox ini. Nah, di sini Ko Tutorial mau ngasih contoh, kita bakalan logout dulu atau keluar dulu. Nah, di sini Ko Tutorial bakal login dulu menggunakan akunnya Ko Tutorial ini. Kita langsung aja login. Dan tada, udah nggak ada 2-step verifikasi kan, atau masukkan kode verifikasi 2 langkah kan. Kayak gitu guys, caranya menonaktifkan 2-step verifikasi atau verifikasi ganda di akun Roblox terbaru 2024. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. See you di next video, bye-bye.